Polres Metro Bekasi menangkap pria berinisial ITB 39 di Klinik Prataman Keluarga Sehat, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi pada Jumat 15/3. Pelaku diduga melakukan penipuan dengan membuka klinik tanpa izin resmi dan berpraktik sebagai dokter tanpa memiliki surat izin praktik SIP lengkap. ITB telah beroperasi sejak 5 tahun lalu dan dipastikan tidak berprofesi sebagai dokter setelah pemeriksaan bersama ID. Penangkapan pelaku bermula dari laporan warga yang curiga terhadap kredibilitas ITB. Simak terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.